Mereka itu yang memukul istrinya bukan yang terbaik di antara kalian. Seorang laki sebisa mungkin tidak mukul. Karena kalau dia mukul, dia boleh mukul. Tetapi bukan lelaki terbaik. Kalau yang lelaki terbaik tidak mukul. Tidak mukul. Tahan diri. Wanita tetap wanita. Ya. Kalaupun mukul, maka harus ikut aturan mukul. Yaitu apa kata Nabi SAW. Wala tadribil wajah. Jangan pukul wajahnya. Tidak boleh. Ya, karena akan membekas dan lainnya. Tidak boleh mukul tempat-tempat yang sensitif. Yang bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatannya. Pukul bagian-bagian yang mudah dipukul. Mungkin ini. Mungkin bokongnya misalnya. Atau bagian lainnya. Jangan sampai pukul ulu hati. Dan kita memukul bukan dalam rangka balas dendam, mendidik, pukulan mendidik. Makanya kata Nabi, dorban ghair mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan bekas, bukan pukulan yang akhirnya sampai biru badannya. Tidak, yang mukul biasa, yang dia ada jerah, ada sakit, tapi tidak sampai patah tulang atau yang lainnya. Ya. Ini tidak diperbolehkan.